Apa pandang-pandang? Yo, what's up mate? Thank you for clicking my videos. Man, Wafiq nak korang semua tahu, siapa yang klik video ni, semoga kalau korang single, semoga korang mendapat pacar yang ganteng, yang cantik banget sekali. Tengok sekarang Wafiq tidak lagi berambut mihun yang berkeriting. Ni sekarang ni jadi Maggie, aku tak tahu apa nama, tapi Maggie lagi tapi pendek dah. If you forget to click the subscribe button, please click the subscribe button. And don't forget to like and share my YouTube channel. Video kali ni kalau korang tengok tajuk dia, Wafiq spend RM50. Wafiq got RM50. What Wafiq wanna do in RM50? Check dalam purse Wafiq, I only got RM50. Malaysia? Yes. So apa nak buat dengan benda ni? So Wafiq akan spend duit ni dekat Mr. DIY ke, dekat kedai-kedai yang something yang Wafiq boleh beli untuk decorate bilik Wafiq. Okay, tak tahu lagi sama ada nak beli asal aku cakap Wafiq ni, ni ML Studio ke apa. So aku tak tahu lagi nak beli apa dengan RM50 ni. Maybe aku akan beli banyak barang, maybe aku akan beli sikit barang. So tonton video ni sampai habis. Kau melengahkan masa, jom kita gerak ke DIY dulu. Okay, free kan, aku tak boleh nak hiburkan korang dengan lagu-lagu hits dari radio, sebab nanti kalau aku pasang radio, nanti dia akan jadi copyright something yang tu lah. Wafiq nak nyanyi lagu, satu lagu, okay. Kau ibarat permata. Sekarang ni kita dah sampai dekat Mr. DIY, whatsoever. Okay, sekejap ni kita flip kamera nak bagi putih, sebab ataupun Wafiq boleh pusing je. Nampak tak Mr. DIY? Yes. Apa pandang-pandang? So Wafiq akan buat recording kat dalam tu, sebab takut kena marah ke apa kan. Tak nak bagi nampak mic and so on. So Wafiq akan rakam diam-diam je. Wafiq tak akan cakap aku. Tak nak pakai mic lagi. Sekejap eh. Oh, panas. Jarang awak pergi DIY panas macam tu. Oh, mana aircon dia. So guys, Wafiq dah spend, dia tak sampai sebenarnya RM50, dalam RM46 something like that. Tapi barang dia banyak ni je. Aku ingat macam kalau beli barang-barang, kalau RM50 tu boleh beli banyak barang. Sekarang barang semua mahal, duit tak banyak. Okey lah, Wafiq akan tunjuk apa yang Wafiq beli nanti. But right now kena gerak Dobby dulu nak cuci baju. Yeah, so nanti sementara baju letak dalam mesin tu, kita tengok barang apa Wafiq beli. Okey, stay tune ni, jangan belah lagi, relax dulu. Aku dah letak baju dalam Dobby. So jom kita tengok apa yang aku beli. Okey, barang first yang Wafiq beli, I buy this fake tree, I guess. Aku tak tahu apa benda nama ni. Aku tak tahu gila nak letakkan mana. Tapi aku just siam. Oh, lawa agak kalau hijau kan dalam bilik. So, ni satu. Okay, next kita go to this one. Ni untuk aku letak dekat laptop aku, since kat laptop tak banyak sangat USB ni. So, aku beli benda ni. Ni berapa ringgit je ni? 7 kan? Universal stand. Ni untuk letak phone lah. Tapi dia tak adalah wireless ke apa. RM2 je bos. Nak apa wireless ni, RM2 je. Aku beli lampu Steri Scaling. Harga dia dalam berapa ringgit eh? Berapa ringgit? RM15 je. Haa, aku rasa RM9. Untuk tambah koleksi. The last one is ni. Dia bukan Lego tau. Dia macam barang fake punya Lego. Oh, sini. Nampak? Oh, ni sebab aku pakai front camera. Oh, sini. Dia sebenarnya macam Ghost Rider eh. Aku rasa macam dalam kepala aku tadi banyak barang nak beli tau.
Tapi bila sampai sana, sup, hilang. Aku tak tahu nak beli apa. Dengan RM50 tu sepatutnya banyak lah boleh beli. Tapi aku beli barang 1, 2, 3, 4, 5 eh. Aku rasa 5 kot. Aku beli 5 barang RM50. Bosan eh. Kalau kat Shopee best lagi pun. So mate, itu saja video kali ni. Wafiq just nak tunjuk apa yang Wafiq beli tu je. Wafiq tak boleh nak pasang-pasang lagi sekarang. Tapi tak boleh tunjuk lah kat mana lagi nak letak apa semua. Sebab nanti Wafiq akan tunjuk room tour. Okay, kita sambung kat video tu lah pula. Okay, don't forget to hit the subscribe button and share and like and comment whatsoever. That's all from me. Tengku Wafiq, semoga fitness selalu. Bye bye, jaga diri semua.